Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kreatif, berjumpa lagi bersama saya Irwan Dirgantara di segmen Kreatif ya. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membuat sebuah hiasan dinding seperti yang ada di belakang saya ini. Kalau kalian pengen tahu bagaimana cara proses pembuatannya, silakan nonton video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video kreatif dari saya. Terima kasih yang sudah subscribe dan ini dia cara pembuatannya. Untuk bahan utama yang kita butuhkan adalah sebuah kayu bekas palet atau jati Belanda. Lalu kita belah menjadi 3 buah, masing-masing ukurannya 2 cm. Kemudian kita potong 45 derajat untuk membuat sebuah frame. Di sini saya menggunakan miter saw atau kalian juga bisa menggunakan gergaji manual. Nah, seperti ini hasilnya. Kemudian kita satukan menggunakan paku tembak. Nah, untuk ukuran framenya ini tergantung keinginan kalian. Di sini saya gunakan ukuran 30 x 28 cm. Kemudian kita butuhkan sebuah gambar. Di sini saya menggunakan poster atau kalian juga bisa melukis langsung ke media, kertas atau kanvas. Nah, untuk alas belakangnya saya menggunakan triplek dengan ketebalan 4 mm. Kemudian kita lem posternya di triplek menggunakan lem Fox putih. Nah, sembari menunggu lemnya kering, kita keluarkan corak khas dari kayu jati Belandanya dengan cara membakar kayunya agar seratnya lebih kelihatan. Nah, setelah selesai seperti ini, kita lanjut ke proses selanjutnya, yaitu membuat sebuah ornamen atau apalah namanya, kalian lihat sendiri aja di videonya. Thank you.
Nah, setelah semua komponennya sudah jadi, waktunya kita beri pernis agar lebih mengkilap. Sekarang kita masuk ke proses perangkaiannya. Dan ini dia hasilnya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Silakan tuliskan pertanyaan di kolom komentar jika masih ada yang tidak dimengerti. Dan kalian bisa share video ini ke teman-teman kalian jika merasa video ini bermanfaat. Saya Irwan Dirgantara, sampai jumpa di video kreatif lainnya.